pelaksanaan uji pabrik. Saya kira komitmen awal untuk memberikan stimulan positif terhadap perkembangan kehidupan, proses pengambilan keputusan politik masyarakat di daerah untuk memilih calon pemimpinnya, agar bisa banyak mengetahui akses rekam jejak, kompetensi, dan integritas. Ini memang masih ada fraksi yang tetap menginginkan tidak perlu uji pabrik karena mekanisme rentang waktunya, tahapan-tahapannya yang September kita menginginkan harus selesai, dimulai dan sampai Desember. Yang kedua, cukup diperkuat dari posisi KPU dan penyampaian visi-misi di DPRD.